Canda tawa menghiasi waktu bersama. Nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu, Bapak, orang tua wali siswa keluarga besar SD Muhammadiyah Sapen, khususnya siswa kelas 6, anak-anakku, peserta didik, siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semuanya dapat melaksanakan satu kegiatan pelepasan siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Ibu, Bapak, serta anak-anakku semuanya, sekolah sudah merencanakan dari awal semester 1 mempersiapkan anak-anak terkait kelulusan tahun ajaran 2019-2020. Apa yang sudah direncanakan oleh sekolah, akan tetapi dengan mewabahnya COVID-19, kegiatan yang harusnya dilaksanakan oleh anak-anak, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sekolah, baik itu ujian ataupun pelepasan, semuanya tidak bisa kita laksanakan secara sempurna. Anak-anak melaksanakan ujian dengan sistem online ataupun daring, karena kita tidak bisa melaksanakan tatap muka dengan mewabahnya COVID-19. Demikian pula saat kegiatan pelepasan siswa kelas 6 seperti ini, yang sudah kita rencanakan dari awal, akan tetapi hanya bisa kita laksanakan dengan sistem daring ataupun online seperti ini. Harapan kami, apa yang kita laksanakan kegiatan seperti ini tidak mengurangi hikmah apa yang sudah kita rancang dari awal sampai akhir seperti ini. Ibu, Bapak, dan anak-anakku semuanya, tak terasa 5 ataupun 6 tahun, waktu begitu cepat. Saat ini kami menyerahkan kembali putra-putri siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta, sejumlah 330 peserta didik kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa. Selama pembelajaran 5 ataupun 6 tahun, banyak dinamika yang kita alami. Baik itu penguatan pendidikan karakternya, baik itu prestasi akademik non-akademiknya. Kami berharap penguatan karakter yang sudah dilaksanakan di SD Muhammadiyah Sapen, ke depan nanti anak-anak terus bisa mengembangkan dan mengembangkan terkait dengan prestasi yang diperoleh anak-anak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semuanya. Anak-anak angkatan 2019, angkatan 2020 ini banyak sekali meraih prestasi akademik maupun non-akademik, yang mana anak-anak semuanya bisa membawa nama baik sekolah, nama baik Persyarikatan Muhammadiyah, bahkan nama baik negara kita di kancah internasional. Kepada Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu kepada SD Muhammadiyah Sapen. Harapan kami, anak-anak kita 330 ini benar-benar bisa menjadi permata bagi ayah bunda semuanya. Apabila kami dalam memberikan layanan selama ini 5 ataupun 6 tahun banyak kekurangan, banyak kehilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi dalam kesempatan ini kami serahkan kembali 330 peserta didik putra putri Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya andai kata kami dalam memberikan pelayanan kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wisudawan Wisudawati dari kelas 6 Ibnu Majid. Abiasa Sultan Afarel. Alvin Haidar Rifai. Arkananta Zaki Al-Bukhari. Bevan Pramudita Sukianto. Erlan Brahmanta Widaya. Hafiz Iqbal Pranata. Hairu Muhammad Syahraja. Mozandika Fawaz Tezaki. Muhammad Kenzi Bari Sakifa. Muhammad Rafi Naufal Aziz. Muhammad Satria Sulistyo Wibowo. Nehan Hasin Amal Tanin. Rachel Trianda Kusuma. Yusa Ramadan Kartiko. Aisyah Nathaniela Nabila Ahmad. Alexa Nadifa Alfaratu. Alea Puan Aditya. Anindya Kaisya Widyat Moko. Kalika Najla Ramadhani. Hadija Asmi Putri. Lalita Fania Kinski. Marcelina Jelita. Nuria Wilkis. Rania Azahra. Rasesa Indira Nandatya. Sabrina Zaneta Buntaran. Saka Aurelia Mimaji. Salma Wadia Fatin Diria. Sekar Ayu Putri Haryanto. Sekar Bumi Diah Angawiat. Syakila Syafa Havida. Shiza Tara Navesa. Yasmin Seja Andini. Zika Syafara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 Ibnu Majid yang Bapak banggakan. Satu tahun tidak terasa sudah kita lalui bersama dalam suka dan duka. Terlebih angkatan kalian sempat mengalami keadaan yang di luar kehendak kita semua, yakni baru terjadinya pandemi COVID-19. Tetapi ternyata kalian tetap kuat, tetap tegar dalam menghadapi keadaan tersebut. Dan alhamdulillah, kalian bisa menyelesaikan belajar kalian di SD Muhammadiyah Sapen dengan baik. Dan tentunya siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Kalian adalah anak-anak yang baik. Kebersamaan kalian membuat sekolah kita menjadi kuat dan syarat dengan prestasi. Sehingga nama baik sekolah kita selalu menggema di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Mudah-mudahan nama baik dan prestasi ini tetap bisa kita pertahankan, bahkan lebih kita tingkatkan. Bapak berpesan, jagalah nama baik sekolah kita dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tetapkanlah hati dan pikiran kalian dalam menjunjung kejujuran dan kebenaran. Dan jangan lupa selalu ingat dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan kejujuran, kebenaran, dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selamat berjuang anak-anakku, selamat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Gapailah terus mimpi dan cita-cita kalian. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berbakti pada orang tua, berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga selalu menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semua di masa-masa yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.